Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melahirkan kebimbangannya perhimpunan, keluar dan hashtag lawan, di dataran Merdeka hari ini mungkin menjadi penyebab baharu merebaknya jangkitan COVID-19. Saya bimbang tentang keselamatan mereka peserta perhimpunan apabila kumpul beramai-ramai. Kalau salah seorang mereka dapat jangkitan dari jalanan, mereka akan bawa balik COVID-19 bersama mereka ke rumah. Mungkin kes akan merebak lagi hasil daripada perhimpunan itu, katanya pada sidang media selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV Aksiata Arena Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Hari ini, menurut Ismail Sabri, sebarang perhimpunan sewaktu pandemi COVID-19 adalah tidak dibenarkan dan perhimpunan dalam situasi sekarang adalah salah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Ismail Sabri berkata kerajaan akan mendengar suara dan pandangan daripada semua pihak dan pandangan bukan hanya didengar apabila ada protes di jalanan. Terdahulu, seramai 400 peserta menyertai perhimpunan, keluar dan hashtag lawan, berhampiran dataran Merdeka di Kuala Lumpur. Sementara itu, Ismail Sabri meminta semua ahli politik tanpa mengira parti agar mengetepikan perbalahan politik sementara waktu sebaliknya berganding bahu menyelesaikan isu COVID-19 yang melanda negara.